Pasca ambruknya pasar ikan KUD Tanjung Pinang, Sabtu pagi 5 Maret 2022 kemarin, Senin 7 Maret 2022, puluhan pedagang pasar ikan mulai kembali berjualan di tempat-tempat relokasi pedagang di Pasar Mini Bestari. Namun karena terbatasnya lapak yang tersedia di pasar itu, puluhan pedagang korban ambruknya pasar ikan KUD Tanjung Pinang harus gigit jari karena tak kebagian lapak untuk berjualan. Seorang pedagang, Herianto, mengaku sedikitnya ada 40 pedagang dari total 60 pedagang yang terdampak tidak kebagian lapak sehingga tidak bisa berjualan. Pria yang mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah akibat ambruknya pasar ikan tersebut mengatakan tidak ada pendataan secara jelas baik dari pihak BUMD dan Pemko Tanjung Pinang. BUMD dan Pemko Tanjung Pinang seharusnya mengambil tindakan cepat untuk mendata para pedagang, baik kerugian maupun pengurusan lapak baru. Yang di sini belum tahu, jelas lagi. Belum jelas, jelas itu ya. Katanya aku saya rasa mungkin belum nggak berbayar, karena sistemnya siapa cepat dia dapat itu, aku rasa belum berbayar si orangnya. Belum ditertibkan. Belum diundi. Yang mana yang nggak ada di data, yang mana yang nggak dapat meja nggak ada di data, gitu. Jadi nggak jelas. Oh, berarti yang nggak dapat meja nggak ada di data sampai sekarang? Yang punya yang belum dapat, ada, yang dapat meja pun belum didata, apalagi yang belum dapat. Belum ada di data. Yang kayak kawan-kawan yang sudah jualan ini belum didata. Ya, yang siapa yang terdapat dampak siapa meja itu nggak ada. Jadi yang tadi sampai yang... Diberitakan sebelumnya pasar ikan KUD Kota Tanjung Pinang ambruk pada Sabtu 5 Maret 2022. Peristiwa tersebut memakan korban dan puluhan kendaraan roda 2 masuk ke dalam laut. Sedangkan pedagang yang terdampak akibat ambruknya pasar tersebut direlokasikan ke Pasar Mini Bestari. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.